kapan ngapal kenurin mangkai. Nah sebenarnya yang ini gua radak lupa cuy, yang gua inget itu cuman bagian gua bisa dibilang kerjasama sama Firman Hai. Nah pertamanya itu Firman Hai itu mau tahu cara login Super Sus China cuy, yang di saat namanya masih spacekill dan tampilannya masih gini, dan buktinya lihat aja ini. Dan oh iya, ini video yang dimana gua pertama kali main bersama Firman Hai cuy, yang kebetulan dia lagi live event yang MVP dapat 100 golden star. Lebih suka teh manis atau panas? Iya dua-duanya lah, tapi kalau gua sakit lebih suka teh panas sih. Kenapa abang suka Super Sus? Apakah abang tahu kalau Super Sus itu kayak plagiat dari Among Us? Umur abang berapa? Nama sekarang abang apa? Oke, pertanyaan ini cukup menarik. Oke, yang pertama sebenarnya gua gak terlalu suka sama game Super Sus cuy, yang gua suka itu cuman nyari informasi dari gamenya terus ngemanfaatin informasi itu buat dijadiin konten. Dan yang kedua sebenarnya gua sendiri udah sadar pas pertama kali ngelihat iklannya aja gua udah sadar kalau itu gamenya mirip Among Us, karena gua sendiri pernah main Among Us di masa pas gamenya itu masih rame, atau lebih tepatnya masa pandemi. Sekarang udah jarang main Among Us kecuali ada role baru atau hal baru yang menarik untuk dicoba seperti mode baru Hide and Seek. Dan yang ketiga jawabannya gua lupa, dan yang keempat pertanyaan itu udah dijawab di Q&A sebelumnya, jadi ya cari aja sendiri videonya. Halo Mas Edi. Bentar, Mas Edi siapa ya? Oke, yang gua suka di SC itu Harvester, yang impostor itu Godfather dan Bully, dan Nettle semua non-letra. Abang Purnong kok ngerasa seneng sama pari cewek yang baikin atau bantuin abang di game sampai diajak main terus. Nah kalau gitu bang, gua gak tahu. Gua aja gak pernah ketemu pari kayak gitu. Makanan kesukaan. Oh sudah jelas, makan sejuta umat, yaitu Indomie. Roll favorit apa bang? Roll yang bagus buat dijadikan combo apa bang? Roll yang paling lemah apa bang? Edit video pakai aplikasi apa bang? Warna favorit lu apa bang? Kapan face reveal? Roll yang lu gak suka apa bang? Kenapa suka bahas teori roll dan juga ceritanya? Waduh, pertanyaannya banyak amat. Oke, yang pertama udah dijawab tadi, dan yang kedua roll yang bagus dijadikan combo adalah Godfather dan Bully. Oke, yang ketiga gak ada. Yang keempat, kalau edit video biasanya pakai Kin Master, kalau mau bikin yang ada jedak jeduknya pakai Capcut, dan edit thumbnail pakai Pixel Art. Dan yang kelima, warna favorit gua adalah merah, kuning, silver, emas, hijau, biru, tua, cian, coklat, hitam, putih. Dan yang keenam, gak tahu, tanya Firman Hai. Yang ketujuh, roll yang gak kusuka gak ada kecuali orang yang pakai rollnya itu gak bisa main. Dan yang terakhir sebenarnya itu agar lebih lengkap aja cuy komunitas Super Sus-nya, soalnya di YouTube itu jarang banget orang yang membuat video teori tentang Super Sus. Jadi ya udah, gua memanfaatkan hal ini dan gua pun menjadi seperti sekarang cuy. Dan ya mungkin itu aja pertanyaan yang bisa gua jawab, dan sampai jumpa di Q&A yang akan datang. Bye.